Wuh, berkesoni tuh ya. Ditepis tetap gol loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, masih kembali lagi bersama saya tentunya. Dan kali ini saya mau bikin video reaction lagi. Jadi setelah sekian lama saya nggak upload video terupdate karena banyak kesibukan teman-teman. Video-video kemarin itu yang saya upload itu harusnya sudah terupload sebelum-sebelumnya, cuma tertunda untuk editingnya belum sempat, makanya baru sempat kemarin teman-teman ya. Ya mohon maaf ya, nanti insya Allah kedepannya bisa dirutinkan lagi, mungkin satu hari satu video dan campur-campur lagi kayak dulu ya. Ini karena kebetulan Liga Super Malaysia sudah bergulir lagi, nah itu maksud saya musim baru ya. Dan ini dimulai di bulan Mei, jadi ini berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan Mei itu udah pertengahan liga biasanya, dan di Desembernya tuh udah selesai gitu loh, udah kayak kemarin ya saya pas di JDT itu nonton langsung itu teman-teman. Jadi nanti misalkan kalau tahun ini punya rezeki lagi bisa nonton di JDT lagi ya, Desember itu pasti masih pertengahan liga, belum bisa nonton perayaan selebrasi angkat piala ya. Dan ini pertandingan udah kedua sebenarnya ya. Pertandingan pertama JDT versus Selangor, cuma pertandingannya dibatalkan. Itu sebenarnya sekaligus Piala Sumbangsih, liga pertama sekaligus Piala Sumbangsih, tapi dibatalkan dan akhirnya JDT dinyatakan menang 3-0 ya, karena WO ya. Karena faktornya adalah faktor keamanan teman-teman. Jadi mungkin teman-teman udah update semua berita terbaru dari persepakbolaan Malaysia waktu itu beberapa minggu yang lalu, dan ya jadi memang kondisinya lagi kurang baik-baik saja ya. Ada Faisal Halim pemainnya Selangor FC yang disiram air keras ya, ini sampai luka bakarnya tuh stadium 4, jadi kita doakan semoga lekas pulih. Dan ada Akhir Rasid ini penyerangnya Terengganu ya, itu di apa ya, semacam kena samun gitu ya, dipukuli gitu teman-teman. Orang nggak dikenal juga, yang Faisal Halim juga orang nggak dikenal. Terus yang ketiga ada Safiq Rahim, jadi gelandangnya JDT ya, itu kena rusak mobilnya. Jadi memang ini yang pelakunya katanya masih belum tertangkap. Kalau udah tertangkap mohon diupdate teman-teman di kolom komentar ya. Tapi setahu saya memang masih belum ya, belum ketemu. Motifnya apa juga belum diketahui. Makanya cukup mengerikan kondisinya di sana. Akhirnya dari pihak Selangor FC demi keamanan mereka tidak jadi bertanding. Jadi ya JDT dinyatakan menang di liga pertama. Nah kali ini kita langsung lihat highlight untuk pertandingan keduanya. Ini melawan Negeri Sembilan. Ini saya terus terang belum nonton karena kemarin yang request pas saya masih di Jakarta. Dan ini saya baru pulang tadi subuh ya. Ya udah langsung aja teman-teman ya, kita tonton highlightnya. Wah ini udah kangen banget, lama nggak nonton gol-gol keren. Kita lihat ya, 1, 2, 3. Wih, openingnya beda nih. Ini saya ambil dari channelnya ini ya, JDT. Channel YouTube-nya JDT. Oh di kandang JDT. Negeri Sembilan. Berkesan itu ya. Ditepis tetap gol loh. Gila. Kaki kanannya. Biasanya kaki kiri juga kenceng dia. Masya Allah tuh. Masya Allah tendang. Luar kotak penalti lagi. Waduh. Sampai di replay 3 kali loh. Widih, Brickson mantap. Mantap, Brickson lagi ya. Gokil, peluru banget tendangannya. Itu langsung, berarti kan ya itu tadi yang dirangkul langsungan. Gila tendangannya, giler. Asisnya bagus banget. Widih. Gue suaranya bos itu.
Ramen. Widih. Iberti kayaknya tendangannya. Oh kan, benar. Itu jadi terngiang-ngiang, saya masih teringat bos langsung tuh nonton bos. Ini gol ini. Ah. Telat nutupnya. Sebenarnya di menit-menit ini ya masih ada harapan banyak tim, baru menit 27 kan, udah 21, masih bisa ngejar sebenarnya ya. Sihan. Ini loh. Ini harusnya bisa enggak gol ini harusnya. Oh, buangnya salah. Malah ngasih assist. Di tackling tuh padahal kena tackling tuh bolanya. Nah. Aduh. Widih, jago banget. Widih. Nyerang juga Negeri Sembilan. Untung Sihannya sigap ya, ngeblok tendangan. Oh, tadi itu peluang gol loh tadi itu. Elias. Ini loh bagus banget ini Dan nih mainnya. Tuh. Ah, umpannya tuh. Widih, ngelewatinya bagus banget loh Dan. Widih, itu sayang kurang kenceng itu. Apakah ini golnya? Luar kotak penalti. Waduh. Siapa? Elias. Oh iya, Elias. Apakah ini golnya? Babak kedua. Widih! Kirain gol. Kirain gol. Drive shoot loh. Menukik bolanya. Arribas. Ini kali golnya. Waduh, bukan ternyata. Widih. Ini jatuhnya ke arah gawang loh. Wih, nyerang lagi Negeri Sembilan. Crossing. Wih, bahaya, bahaya. Crossing lagi. Widih. Nggak ngarah ke gawang tapi. Crossing, corner. Widih, diumpan dong. Oh, Jordi Amat. Woi, Jordi Amat gokil. Wih, posisi enak. Widih. Depan gawang enggak ada yang ngawal Jordi Amat. Mantap. Mantap kali. Oh, udah selesai teman-teman. Oke. Itu tadi teman-teman ya, tapi nampaknya Arif Aiman nggak kelihatan ini ya. Kayaknya banyak pemain-pemain asingnya yang dipasang karena kayaknya memang faktor keamanan ya. Pemain-pemain lokalnya banyak dilindungi atau memang apa ini? Memang faktor formasi atau apa ini? Karena Arif Aiman kayaknya nggak ada, nggak kelihatan sama sekali dari tadi kan. Dan kebanyakan pemain-pemain ini semua, pemain-pemain asing semua yang dipasang. Oke, mantap sekali ini menang 3-1.
semakin seru. Ini untuk pertandingan berikutnya kita nantikan. Nanti teman-teman kalau saya terlewat mohon dikabari aja, komen di kolom komentar atau DM Instagram seperti biasa. Nanti mungkin posisi saya masih di Jakarta atau pas di sini kan bisa, kalau mungkin pas di rumah bisa langsung saya buat, tapi kalau lagi di Jakarta ya seperti hari ini ya. Ini saya buatnya tertunda 3 hari, teman-teman. Ya udah, segitu aja untuk video kali ini. Nanti kita sambung untuk pertandingan-pertandingan berikutnya atau video-video seru lainnya. Silahkan komen di kolom komentar requestnya apa, nanti kita tonton bareng-bareng videonya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita doakan semoga persepak bolaan Malaysia kembali normal seperti biasa, aman, kondusif. Dan yang sakit-sakit kemarin ya, Faisal Halim segera pulih itu, teman-teman. Segitu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.